Ya lah ya. Hai kita orang. Untuk aku nak mula resepi tahulu. Resepi yang tengah trending kini tu lah. Aku dah siap-siap semua buah-buah tu tak. Ini kan makin buah-buah yang masam lah. Macam limau tu tak manis. Buah tu tak pun manis juga. Jadi aku makan makin nanas lah. Tu aku dah sediakan makin cuaknya tu. Lepas tu kita akan masak air gulanya. Tapi kita cucuk lah benda tu. Lepas tu kita makin buah yang ada lah. Nanas sejak yang masam. Penanggali zat ni macam ni. Puan. Cucuk tiga batang je. Sebab yang makan cuma aku seorang je. Kita akan sediakan aisnya siap-siap lah. Kita mangkuk. Ais. Kita ambil air juga. Kita ambil air tak nak. Saya dengar apa-apa tu. Memang air macam ni aja. Air tak selak kita dah nuang gula kat siap. Kita terus si jauh lah. Kita cari. Jom mulai nyempun gula lagi. Kita ambil air depan. Gula. Kalau kau elok pionya. Gula tak gelam memuat dalam air yo. Kita ngetik api ya. Cik pun diwawah, isak jak gula dalam air nanti. Dia akan cahaya diimpun kelak. Mama macam warna-warna tu dah berubah macam kuning macam tu. Ada tutup api lah. Kita akan lumur lah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang aku boleh padarkan? Siapa yang betul pengambilan gula dalam diet hariannya? Lupakanlah. Cuma ada rasa sikit yang dekat nanas tu lah. Sebab nanas tu kan masam. Nya sebab dengan gula ni jadi balance rasanya. Jumpa lagi next video. Sebab aku nak ngupek-ngupek gula. Sebab aku nak makan buah macam ni aja. Okay, bye.